Hugo Samir Thiago, putra dari pelatih Persipura Jayapura Jackson F. Thiago, itu memiliki harapan tinggi dalam pemusatan latihan timnas U18 Indonesia. Putra dari Jackson F. Thiago itu menjadi salah satu dari 36 pemain yang mendapatkan panggilan untuk mengikuti TC Timnas U18 Indonesia tahap ketiga. Pelatih Timnas U18 Indonesia, Shin Tae-yong, untuk pertama kali memanggil Samir untuk mengikuti TC skuad Garuda. TC Timnas U18 Indonesia tahap ketiga yang berlangsung pada 13 hingga tanggal 18 September tahun 2021 ini. TC kali ini dilakukan sebagai persiapan menghadapi timnas untuk menghadapi Piala Dunia U20 2023. Untuk seleksi kali ini memang telah mencapai tahap ketiga dan dalam TC kali ini banyak nama-nama pemain baru, salah satunya Hugo Samir Thiago. Putra pertama Jackson F. Thiago itu mengaku kaget saat pertama kali dipanggil untuk mengikuti TC Timnas U18. Hal ini tentu saja karena tak sedikit pemain muda yang ingin bisa mengikuti seleksi timnas. Apalagi TC kali ini dipersiapkan untuk menghadapi Piala Dunia U20 2023, tentu saja pemain keturunan Brasil Indonesia itu tak menyangka. Kaget juga saat pertama kali dipanggil, karena ini pertama kali juga mendapat panggilan dan saya senang semua latihan yang saya lakukan terwujud dengan dipanggilnya saya mengikuti kegiatan ini, ujar Hugo Samir sebagaimana dilansir bolasport.com dari laman resmi PSSI. Dengan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti TC itu, tentu saja Hugo Samir mengaku siap memberikan yang terbaik. Mantan pemain elit Pro Academy Barito Putra U16 itu bahkan mengaku siap untuk mendapatkan banyak pelajaran dari pelatih Shin Tae-yong. Tak tanggung-tanggung, Hugo bahkan dengan percaya diri mengatakan bahwa ia siap meminta saran dan masukan dari pelatih asal Korea Selatan tersebut. Menurutnya hal itu sebagai langkah agar dirinya bisa menjadi pemain yang lebih baik dari segi mental dan fisik tentunya. Pastinya saya akan banyak mendapatkan pelajaran nantinya dari Coach Shin selama di TC, karena dia adalah pelatih yang bisa mengalahkan Jerman di Piala Dunia 2018, ucap pemain Bayangkara FC tersebut. Saya akan belajar disiplinnya, rasa tanggung jawab, cara bermain yang sesuai dengan permainan, saya akan minta masukan dan saran dari beliau. Terutama fisik, karena saya masih kurang di situ. Lebih lanjut, pemain berusia 16 tahun tersebut juga berharap agar ia kedepannya bisa terus memperkuat timnas Indonesia. Harapan tinggi itu pun menjadi motivasi untuknya agar bisa menampilkan yang terbaik selama TC Timnas U18 ini berlangsung. Tentunya dengan bisa bergabung dan memperkuat timnas Indonesia juga akan menjadi salah satu kebanggaan bagi orang tuanya. Oleh karena itu, Hugo bertekad untuk bisa lolos dan masuk dalam jajaran skuad Timnas U18 Indonesia nantinya. Saya ingin bisa terus masuk Timnas Indonesia dan berharap bisa bermain di Piala Dunia U20 2023, kata Hugo. Terpenting adalah, saya ingin membanggakan kedua orang tua saya, karena mereka sangat mendukung, mereka senang dan bangga anaknya bisa terpilih masuk Timnas. Ini juga yang saya tunggu-tunggu. Saya akan terus berjuang supaya lolos dan bisa masuk tim. Tak lupa ia pun berpesan kepada rekan-rekannya untuk terus berjuang bersama-sama. Saya berharap bisa berjuang bersama teman-teman, kita tahu di dalam lapangan kita bersaing ketat, namun di luar kita tetap bersahabat, tutur Hugo. Terus berjuang, karena tidak semua bisa mendapat kesempatan ini, jadi manfaatkan sebaik-baiknya. Sementara itu, untuk TC Timnas U18 Indonesia ini berlangsung di Stadion Madya, Senayan, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 13 September tahun 2021.